Tak, saya nak sana bang. Saya nak ke sana. Sudahlah parking di atas jalan, kemudian bila kena tegur, terus nak tunjuk biadab pula. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang pemandu cuba menunjukkan kebodohannya dengan meletakkan kenderaan di kawasan persimpangan. Pada awalnya pemilik dashcam cuba menegur, namun pemandu biadab tersebut bukannya meminta maaf, malah mula menunjukkan lagak, seolah-olah beliau tidak ada melakukan sebarang kesalahan. Boleh baca tak, yang? Tak, saya nak ke sana, bang. Ha? Saya nak ke sana. Tak apa, bang. Abang kita tengah jalan, bang. Tak apalah, abang parking. Tak ada boleh parking. Aneh-aneh lah orang ni. Jumpa lapan. Bangang.